Okay, hari ni Tok nak bawa anda semua pergi ke Bukit Bangkong di Cemoh. Tempat yang boleh dikatakan hari-hari Tok akan hiking kat situ setiap pagi. Tahu sama ada nak teruskan perjalanan ataupun nak ke kiri. Okay, jadi dua-dua jalan sama, cuma jalan yang sebelah sini dia landai sikit, sebelah sini dia agak memuncak tetapi cepat. Kita naik guna tangga sebelah sini. Okay, jadi hari ni Tok nak bawa jalan yang biasa. InsyaAllah kalau balik nanti sempat Tok akan bawa laluan di sini. So tak kisah, mana-mana pun sama. Nak terus memulih, nak kiri pun sama juga, akan sampai tempat yang sama. Okay, Tok nak terangkan sikit lah berkaitan dengan Bukit Bangkong ni. Okay, Bukit Bangkong ni dia terletak di daerah Ipoh lah. Di dalam, dia berada di Cemoh, Perak, Cemoh. Dan di dalam Cemoh dia dinamakan satu tempat tanah hitam. Jadi dekat sini tu tak nampak lagi lah di mana kawasan tanah hitam tu. Dan sejarah dulu tempat ni pernah orang jumpa tanah hitam pasti. Tapi lokasinya adalah di tanah hitam. So bila sampai tanah hitam, cari GPS. Dan di situ akan tulis Bukit Bangkong Tanah Hitam Cemoh Perak. Okay, dekat sini tak risau sebab ada di tempat parking dah ada toilet. Jadi kalau nak salin baju ke apa, senang kat situ. Lepas tu di lebih kurang dalam 100 meter ada lagi toilet. Naik ke atas ada lagi satu toilet. Di semuanya ada dua toilet dan dia ada checkpoint dia di mana kita boleh berhenti rehat lah kalau kita tak larat. So mudah lah. Tinggi daripada bukit-bukit yang lain. So kalau kau rasa bukit ni dah cukup tinggi, mana dia dekat sampai lah tu. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? Gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my we'll be right back.
generous. Now I've learned to never help you out. Okay, tu dah sampai. So untuk sampai kat sana lebih kurang ambil masa lebih kurang dalam 25 minit lah. Itu kalau kita jalan secara non-stop lah. Dia kata kita terus kan tanpa berhenti, tak berlari, berjalan. So buat lebih kurang dalam 25 minit, 24 minit macam tu lah lari. So turun tu tak ada masalah, turun sekejap je. Kalau kata kita berhenti tu estimate rasanya lebih kurang dalam kena dalam 40 minit naik. Biasa-biasa tu tengok harta-harta dalam 40 minit lah. Tapi kalau kata kita tak berhenti, kita terus lebih kurang dalam kelajuan 5.0 speed dia dalam 20 minit macam tu dah sampai lah puncak. So hari ni bila dah sampai puncak, dia ada dua jalan. Sama ada kita nak turun gunakan jalan yang sama ataupun kita boleh pilih jalan yang view Corfu tadi tu. Yang view Corfu tadi yang tu tunjuk tu, yang tu dia akan lalu jalan ni juga sebenarnya. So untuk ambil tu akan tunjuk jalan yang kedua ni untuk turun. Jadi korang boleh gunakan untuk naik ataupun untuk turun lah. Tapi jalan ni agak landai, kalau korang nak banyak peluh untuk naik tak sesuai lah. So kalau nak turun, kalau kata banyak yang, kalau kata sakit lutut, kita boleh guna jalan ni sebab jalan dia landai. Tapi memang jauh sikit, dia pusing banyak tempat. Dan satu lagi, jalan ni jarang digunakan. Jangan digunakan, yang dia agak sunyi sikit. Jalan dia pun boleh katakan 100% denai-denai saja. Dia tak ada jalan tau. Jadi kalau kata perempuan tu agak kurang sesuai lah kalau nak seorang-seorang kat sini. Ya, itu kalau boleh ada berteman untuk jalan ini. Tapi kalau untuk jalan yang bertangga, yang tu tak ada masalah. Jadi kesimpulannya, di Bukit Bangkong ni dia mempunyai tiga jalan. Okay. Jadi korang boleh pilih lah mana-mana jalan yang korang rasa sesuai dengan korang. Dia sama ada nak cepat, sederhana cepat, ataupun paling lambat sekali. Ini jalan paling lambat lah, tapi jauh lah. Okay. Di sini beza dia, kita boleh tengok view Corfu. So dia punya semula jadi dia sini lebih tenang dan lebih banyak lah. Bentuk-bentuk semula jadi, pokok-pokok dia berbanding dengan jalan yang untuk lalu untuk mula-mula naik tadi. Okay. Belakang tu ni inilah view Corfu yang dimaksudkan pada signboard tadi tu. Jadi kalau kita lalu track ni memang agak sunyi sikit dan kita boleh tengok view Corfu di sini. So memang cantik lah.